Oke, seperti bagian timelapse yang bagian video sebelumnya di awal, kayaknya di mana, bukan kayaknya di mana, saya unlucky banget dalam pembuatan, padahal lagi asik-asiknya ngebuilding bagian si mega mega mob farm ini, ternyata saya mengalami ketidakberuntungan. Ketika masuk ke portal itu, ternyata di portal itu sudah ditunggu sama creeper. Di sini saya buildingnya hati-hati biar gak dead by falling, jatuh ke killing chamber yang sebelah tadi yang di tengah itu. Malah ternyata matinya ketika masuk ke portal. Saya masuk ke portal mau ke kota ngambil ngambil slime ball, ternyata dia udah ditungguin creeper. Ya, ternyata sudah berusaha hati-hati, namanya pemain hardcore newbie, jadi ya untuk season-season pertama dari hardcore-nya memang kurang beruntung ya, baik yang ini ataupun yang berbahasa Indonesia. Baik yang ini atau yang berbahasa Inggris gitu maksudnya. Yang berbahasa Inggris mati cuma 2 episode, sedangkan ini 4 episode, 5 episode jalan sebenarnya, harusnya video kali ini udah kelima dan ngebangun ini, tapi malah jadi timelapse, cuma video clip proses dan kematian aja. Oke. Ya, di unlucky tapi nggak buruk-buruk juga gitu loh, artinya apa yang saya lakukan lumayan lebih bagus progresnya ketimbang yang bahasa Inggris. Oke, jadi ya mungkin yang nonton video kali ini juga udah nonton video minggu lalu di hari Jumat, mungkin di hari Senin, hari Jumat, mungkin Senin depan kasih saya, mungkin nggak langsung mulai series hardcore baru ya, mungkin kasih saya space 1 minggu lah. Oke. Kasih saya space 1 minggu dan mungkin kita akan mulai series baru lagi untuk hardcore. Jadi hardcore season 2. Oke. Jadi mungkin kasih saya space 1 minggu dan untuk bikin konsep dan mungkin lokasi yang pengen saya eksekusi gitu. Itu jadi mungkin episode kali ini cuma sedikit informasi dan klip di mana ketidakberuntungan saya sebagai pemain hardcore newbie dan apa yang bakalan saya lakukan di episode berikutnya. Oke. Jadi sampai ketemu, terima kasih udah yang mampir nonton dan sampai ketemu di video hardcore berikutnya dan pembelajaran baru. Kalau buat portal di hardcore harus banyak perlindungan. Aman di Nether ternyata banyak yang nungguin dari overworld. Oke, okay? So thank you for today. Thank you udah yang nonton. So jika kalian suka jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan see you spectrum lagi or see you in next video. So thank you. Bye bye.